mirip ini ya. Siapa? Mirip Fatin. Iya. Iya lagi. Iya kan? Aku terus juga. Batin tuh apa sih bahasa Indonesia? Bukan batin, Fatin. Batin. Aku batin. Dalam hati dia. Ayah. Oh. Kau pun juga ngomong gak jelas. Kan bahasa Jawa. Serius dikit ya. Ih lucu sekali tuh kan kalau ada penonton ya. Iya. Ada. Mereka bisa. We got to get away. Wow, bagus sekali efek. Wow. Suaranya. It's okay. Suaranya kurang persiapan pernapasan dikit. We got away. Wow. Nice. Bagus sekali. Suara-suara perempuan lembut dan bijaksana. Mm-hmm. Ya. Suara-suara wanita soleha. Wanita soleha. Calon senyum. Istri-istri soleha. Lebar ya senyumnya. Asmara. Ayo, ayo. Laya. Let's go. Aku mau bilang nih, suara-suara si Asmara Laya yang cewek ini. Kayak suara-suara zaman now. Yang zaman now. Kan? Senja-senja macam. Enak banget. Bersih harmoninya. Bagus. Harmoninya bersih. Wow. I need you to stay. Ish. Hati-hati. Sedikit. Iya men. Suaranya tuh kayak yang. Iya. Tapi tadi waktu mereka masih harmonisasinya tuh pas dengan tipe-tipe suara itu kena suara. Iya. Suara mereka dua tuh kawin sih. Iya. Udah kawin beda suara. Tapi. Kawin. Iya, waktu barengan enak. Okay. Nah, kita mau siap-siap main game. Yang ditunggu-tunggu nih, segmen spesial karena kita bakalan bagi tiket buat X-Fellas yang bisa jawab games ini. Ayo, yo. Ini caranya gampang, tinggal tulis nama dan akun Instagram kalian, lalu jawaban kalian. Jadi tulis di komen nama kalian, nama akun Instagram kalian, dan juga jawaban kalian. Jawaban kalian. Kalau jawabannya benar, nanti akan dipilih 10. Yang akan mendapatkan tiket gratis menonton X-Factor di studio RCTI Plus di Kebon Jeruk. Oke. Okay. Games yang pertama yaitu tebak receh. Oke, tebak receh. Receh V-nya. Kenapa air laut bisa asin? Kenapa air laut bisa asin? Karena apa kata karena ini? Keringatan ikan yang capek dikejar nelayan. Wow. Jadinya asin semua air lautnya. Udah ada yang benar ya, nanti dipilih sama kakak adminnya. Karena keringatan benar? Ikan. Tebak kaca berikutnya. Sayur apa yang bisa nyanyi? Oke, kemarin aku baru habis teriak-teriak di sana sama dia. Okay. Ulang ya pertanyaannya ya. Sayur apa yang bisa nyanyi? Yang benar adalah. Oke, yang benar jawabannya adalah. Coldplay. Oke, ini pertanyaannya keren banget. Buah apa yang paling durhaka? Waduh, ngeri sekali ya. Gampang banget. Buah apa yang paling durhaka? Guys. Oke, yang benar adalah melon kundang. Negara apa yang selalu sigap dengan hujan? Jawaban yang benar adalah Swedia payung sebelum hujan. Swedia. Come on, Zia. Keren, Densa. Attitude-nya juara. Iya. Yeah. Asik. Sedap. Keren. Hati-hati. Yuk. Terlalu ke atas mic-nya tuh untuk menada tinggi nih. Gak bisa.
kayak aku cerita. Itu riskan sih. Riskan itu tadi. Ya, posisinya. Apalagi itu mau modulasi kan. Apalagi dipegangin. Maksudnya dia pegangin tapi terlalu di sini. Jeduk juga. Karena gini, menurutku ketika kita narik nada tinggi, nada tinggi kita harus begini. Kita malah harus begini harusnya. Believer! Iya. Gitu. Itu jadi pakainya dia kan kerasa kayak... Iya, kayak kecekek gitu. Wow! Keren, keren, keren. Keren. Overall keren. Overall keren, keren banget semuanya. Panggungnya... Cuman tadi aja itu waktu kalau pas... bagi kita sebagai penyanyi tadi yang pas modulasi dan mic-nya diangkat ke atas dan dia posisinya dongak gini enggak suaranya susah. Iya. Yeah. Baby I believe. Mau naik nada tinggi gimana? Aturan enakan harusnya dia ke bawah. Dia ke bawah aturan gitu ke bawah, enak. Yuk, Taf, bisa yuk. Kita hibur wih. Kalian sedikit-sedikit gitu aja Beyonce. Biar enggak ngomong aja kita ngobrol aja. Lagu ini tuh agak-agak sakral gimana gitu, iya, Stand iya. Up For Love itu. Serem juga nih. What's going on? Every second, every minute, another soul is gone. Kita lihat. T.A.V. Jadi minor. Ini kalau yang pas harus jaga ya. Harus jaga ini enggak boleh ada yang menonjol. Ya. Harus sama powernya. Ya, itu tadi. Itu yang grup, bilang grup itu. Kita harus dengar teman kita sekuat apa ya. Suaranya. Manis. Jangan lupa dengerin terus Langit Bantu Rindu, lagunya Second Chance yang terbaru. Mari ya. Kita nyanyikan. Full? Mau full? Full, kasih full, yeah, come on. Termenung di anganku, kala itu awan menangis sendu, menemani hati yang sedang rindu. Hujan kini berlalu. Terdengar bisik terus suaramu, meski jauh hatiku selalu ada untukmu. Sampaikan kepadamu kata cintaku merayu, langit bantu sampaikan rasa inginku bertemu. Sampaikan. Rinduku